Elizabeth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore, selamat berjumpa dan selamat bergabung tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini, yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya, supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Oke, baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya, karena di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Billar, yang mana salah satunya nih kabar dari Om Izhar Wirendra, ayah Kejora, serta ada juga kabar dari Ridwan Lida yang bilang begini soal Abang El ya, dan masih banyak lagi kabar-kabar yang akan Mimin sampaikan di sore kali ini. Seperti apa kabar dan informasi selengkapnya, tonton dan simak videonya sampai habis. Oke, baiklah para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di sore kali ini ada unggahan dari @pusaka_fm Sukabumi yang mengunggah postingan top 10 dangdut pusaka untuk minggu ini, di mana untuk lagu Lesti Kejora Sekali Seumur Hidup berada di posisi pertama ya, sedangkan untuk lagu Seraya Selfie Yama ini berada di urutan kedua. Masya Allah, luar biasa. Tak hanya itu, di sini diunggahannya @bensradio ya, yang mana ini juga mengunggah postingan ya 10 tura 10 tanggal lagu jawara untuk minggu ini. Lagu Lesti Kejora Sekali Seumur Hidup ini berada di posisi pertama, dan juga di posisi kedua ada Sandrina dengan lagu Pacar Selingan. Masya Allah, luar biasa ya. Banyak banget nih yang suka dengerin lagunya Bunda Lesti Sekali Seumur Hidup. Oke, kita lanjut untuk kabar berikutnya. Kita lihat unggahan dari akun Instagramnya Indosiar yang mengunggah postingan Abang El nih sahabat. Masya Allah ya, banyak banget foto-foto Abang El yang di-up oleh akun Instagramnya Indosiar, yang mana kita lihat dalam captionnya mengatakan, "Gemes banget, hihihi, bayi tergemes 2022, Abang El, siapa yang setuju?" Masya Allah, kalau Mimin setuju banget ya, Abang El bayi tergemes di tahun 2022 ini. Masya Allah, sehat selalu untuk Abang El ya. Dan kita lihat nih, ada unggahan terbaru dari Teh Novi ya, sahabat Leslar, yang mengunggah postingan soal Abang El, dimana kita lihat dalam captionnya, "Halo bayi, love you ayang. Percayalah, ini karya Ate Bang, hahaha, ini ngeditnya sambil meremelek sesegukan. Sampai akhirnya ketiduran Bang, I love you cintanya Bunda. Not kenapa cintanya bundanya aja, nggak papapnya, karena anak laki-laki itu cintanya bundanya." Masya Allah ya. Sehat selalu untuk Abang El ya, sahabat Leslar, yang mana di sini dalam unggahan Teh Novi ini langsung dibanjiri komentar yang mengatakan, "Cepat sehat Abang, semoga diangkat segala penyakitnya, amin ya robbal alamin ya sahabat Leslar. Sehat-sehat untuk ponakan online kita semua ya, amin ya robbal alamin." Kabar berikutnya kita lihat unggahan dari Bang Boril nih, yang juga mengunggah postingan bersama Abang El ya sahabat Leslar. Masya Allah, dimana kita lihat dalam captionnya Bang Boril ini mengatakan, "Bismillah, jagoan Uwa ini." Masya Allah, lope-lope nih dari Bang Boril untuk Abang El. Masya Allah ya, banyak banget yang sayang sama Abang El. Dimana dalam unggahan Bang Boril tersebut ada komentar mengatakan, "Semoga cepat sembuh Abang Fatih, ramai yang mendoakan Abang. Onti percaya setiap dari doa kami untuk Abang pasti Allah angkat, amin ya robbal alamin."
Cepat sehat kembali Abang Soleh ganteng ya sahabat Leslar. Dan kita lihat nih unggahan dari instastorynya Ayah Kejora atau akinya Abang El yang juga mengunggah postingan Abang El di sini. Di sini kita lihat ya, jagoanku, kata Ayah Kejora sambil memberikan emoticon love di unggahannya ya sahabat. Dan juga ada unggahan dari Lida Ridwan yang juga mengatakan mimpiin bayi ini sampai 2 kali, sehat-sehat nak, Masya Allah, banyak banget ya yang mendoakan untuk kesehatan dan juga kesembuhan Abang El ya sahabat Leslar. Dan kita lihat nih di kolom komentar ada komentar yang mengatakan banyak yang sayang Abang, cepat sehat-sehat ya nak, amin ya robbal alamin. Dan ada unggahan terbaru dari Pak En ya, atau akun Instagramnya Pak Izhar Wilendra ya, soal Abang Fatih di mana dalam captionnya mengatakan tampan wajahnya, mulia akhlaknya, insya Allah, amin ya robbal alamin ya, masya Allah. Dan di kolom komentarnya Pak En ini ada komentar mengatakan amin ya Allah, Allahumma amin, masya Allah, tabarakallah Abang Fatih sayang sama kakek ya. Dan kita lihat nih unggahan terbaru dari story Adiska ya sahabat Leslar, yang mana dalam unggahannya ini bersama Abang El dan mengatakan keep strong ponakan uncle, masya Allah ya, banyak banget nih yang mendoakan untuk kesehatan dan juga kesembuhan Abang El ya sahabat Leslar, masya Allah luar biasa ya. Yuk kita doakan bersama-sama untuk Abang El ya sahabat, semoga operasinya berjalan dengan lancar dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah ya, amin ya robbal alamin. Dan tentunya itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan di sore kali ini. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.